Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas jadi mobil teranyar Honda. Ini 6 keunggulan All New Honda BR-V 2022. All New Honda BR-V 2022 merupakan salah satu mobil low sport utility vehicle teranyar dari PT Honda Prospect Motor. Sejak diluncurkan, Honda BR-V mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan HPM, penjualan BR-V Indonesia hingga saat ini mencapai 78.013 unit. Sementara itu, total penjualan global lebih dari 255.000 unit. Minat pecinta kendaraan roda 4 terhadap mobil tersebut beralasan sebab All New Honda BR-V 2022 menawarkan sejumlah kelebihan sebagai mobil SUV. All New Honda BR-V 2022 memiliki 5 varian, yakni All New Honda BR-V tipe SM per T, tipe SCVT, dan AM per T, tipe Perspectivity, serta tipe Perspectivity with Honda Sensing. Supaya tidak penasaran, berikut 6 keunggulan All New Honda BR-V. Yang pertama, desain elegan dan gagah. All New Honda BR-V 2022 memiliki penyempurnaan desain menjadi lebih elegan, walaupun bentuknya masih sederhana. Lekukan bodi yang minim membuatnya lebih tegas dan gagah. Desain yang gagah terlihat dari grill berwarna piano black and logo Honda yang cukup besar di depan. Sementara, kesan tegas ada pada bodi samping yang didesain dengan garis memanjang serta horizontal dari depan sampai belakang. Tak hanya itu, secara keseluruhan, All New Honda BR-V 2022 memiliki bentuk dan proporsi yang presisi dari segala sisi sehingga sedap dipandang. Yang kedua, kabin lebih lega dan cocok jelajahi segala medan. All New Honda BR-V 2022 memiliki dimensi bodi yang lebih besar ketimbang BR-V generasi sebelumnya. Adapun dimensi mobil teranyar Honda ini yakni panjang 4490 kali lebar, 1780 kali tinggi, 1685 mm dan jarak sumbu roda depan dan belakang pada kendaraan atau wheelbase 2662 mm. Dengan dimensi bodi yang lebih dari besar atau lebih besar daripada generasi sebelumnya, All New Honda BR-V 2022 memiliki ruang kabin yang lega. Bahkan penumpang dewasa bisa duduk nyaman hingga baris ketiga. Selain itu, All New Honda BR-V 2022 memiliki ground clearance yang lebih tinggi ketimbang BR-V generasi sebelumnya, yakni 220 mm. Sementara, untuk ground clearance BR-V generasi sebelumnya hanya 201 mm. Hal tersebut membuat All New Honda BR-V 2022 dapat mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah banyak tanpa khawatir terjadi gesekan di bagian bawah mobil dengan permukaan jalan. Yang ketiga, kesenyapan kabin mengalami peningkatan. Keunggulan All New Honda BR-V 2022 selanjutnya adalah peningkatan dari aspek kesenyapan kabin. HPM berupaya mengurangi noise vibration atau NVH yang membenah di sektor instalasi dan juga dudukan komponen. Peningkatan dihadirkan lewat penutupan uretan di kepala mesin guna mengurangi suara mesin. Selain itu, bagian dudukan mesin, transmisi, serta batang torsi juga telah disempurnakan untuk mengurangi gemetaran. Tak hanya itu, All New Honda BR-V 2022 juga sudah menggunakan foam spray di area panel bodi untuk meningkatkan keheningan serta mencegah debu dan bau tidak sedap masuk dari luar. Honda mengklaim tingkat kekedapan BR-V generasi kedua telah ditingkatkan hingga 60% ketimbang generasi sebelumnya. Yang keempat, performa tertinggi di kelasnya. All New Honda BR-V 2022 menggunakan mesin berkode L15ZF berteknologi 1,5 double overhead atau DHC iVintage berkapasitas 1500 cc. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 121 tenaga kuda pada 6600 revolution per minute dan torsi maksimum 1000 atau 145 Nm pada 4300 RPM dengan performa ini. Mesin All New Honda BR-V 2022 menjadi yang tertinggi di kelasnya. Selain itu, kurva tenaga L15ZF dibuat lebih gemuk pada putaran bawah. Hal ini membuat All New Honda BR-V 2022 terasa lebih responsif dan berakselerasi konsumsi bahan bakar juga lebih efisien karena pengemudi tak perlu menekankan gas sampai ke putaran tinggi agar mobil bisa melaju.
Yang kelima, handling memukau. Selain kendaraan mesin, all new Honda BRV 2022 juga mengalami peningkatan performa dan aspek handling. Pasalnya, mobil LSUV teranyar Honda ini telah dibekali oleh bodi yang lebih rigid dan set suspensi yang lebih kaku. Hal tersebut membuat all new Honda BRV 2022 dapat lebih stabil saat berkendara dan asyik untuk diajak bermanuver. Yang keenam, kelengkapan fitur pada varian. Semua varian all new Honda BRV 2022 sudah dibekali fitur mumpuni untuk menunjang kenyamanan serta keselamatan penumpang dan pengemudi. Sebagai contoh, all new Honda BRV tipe S yang merupakan varian termurah telah dibekali fitur smartphone connection, first row accessories power outlet, hill start assist, vehicle stability assist, seat airbag, and parking sensor. Varian berikutnya adalah all new Honda BRV tipe E M4T di tipe E CVT. Tipe ini memiliki semua fitur yang dimiliki all new Honda BRV tipe S dan disempurnakan dengan spesifikasi tambahan. Varian selanjutnya adalah all new Honda BRV Prestige CVT. Varian ini memiliki semua fitur all new Honda BRV CVT ditambah dengan fitur lainnya, sebut saja auto foldable seat door mirror with LED turning signal, 17 inch alloy wheel, 2ND row armrest console, third row accessories power outlet and leather seat. Terakhir ada all new Honda BRV Prestige CVT with Honda Sensing. Varian tertinggi all new Honda BRV 2022 ini memiliki semua spesifikasi yang dimiliki oleh all new Honda BRV Prestige. Bedanya, all new Honda BRV Prestige CVT with Honda Sensing dibekali fitur keamanan eksklusif yakni Honda Sensing dan Honda Lane Watch. Itulah kelebihan all new Honda BRV 2022 yang membuat minat masyarakat tinggi dengan mobil tersebut. Dengan beragam varian ditawarkan, all new Honda BRV 2022 dapat menjadi pilihan konsumen sesuai kebutuhan budget. Sebagai informasi, all new Honda BRV memiliki rentang harga bervariasi, yakni Rp278.900.000 untuk all new Honda BRV tipe S, Rp292.900.000 untuk all new Honda BRV tipe E M4T, dan Rp302.900.000 untuk all new Honda BRV tipe CVT. Sementara all new Honda BRV Prestige dihargai sejumlah Rp324.900.000 serta all new Honda BRV Prestige with Honda Sensing Rp324.900.000. Bila mencari mobil keluarga yang handal dan harga bersaing di kelasnya, Anda bisa mempertimbangkan dengan all new Honda BRV tipe S, all new Honda BRV tipe E, serta all new Honda BRV V Prestige. Ketiga mobil itu menawarkan value for money dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan varian tertinggi, yakni all new Honda BRV Prestige CVT with Honda Sensing. Selisih harga antara all new Honda BRV Prestige CVT with Honda Sensing, all new Honda BRV Prestige mencapai Rp18 juta. Namun, jika Anda mencari all new Honda BRV 2022 dengan fitur keamanan yang canggih, all new Honda CV atau BRV Prestige CVT with Honda Sensing layak jadi pilihan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai all new Honda BRV 2022, tunggu informasi selanjutnya.